perkara yang wajib kita kena buat. Kalau tak buat berdosa. Iman tu iman. Iman dalam hati kita mesti ada di iman. Kita beriman dengan sabar, beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah. Beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab. Rupa iman ada berapa? Kita akan nyanyi sama-sama dengan Ustazah. Ya, kamu akan nyanyi sama-sama dengan Ustazah. Rukun. Boleh nyanyi? Boleh. Boleh nyanyi? Boleh. Okay. Rukun iman. Kelima kepada hari kiamat.
iman ada 6. Betul. Rukun ada pertama percaya kepada Allah, kedua malaikat, rasul pun tak apalah, ketiga ikut susunan, ikut salahnya begini. Pertama percaya kepada Allah, kedua percaya kepada malaikat. Kak Sofia dua lelo. Ketiga percaya tutup. Pertama percaya kepada, boleh sebut, boleh pandang belakang, boleh ingat. Okey. Pertama percaya kepada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab, keempat rasul, lima hari kiamat, enam kodok dan kodok. Pandai, tepuk Aisyah. Siapa nak cuba? Okey, Faiz, mana Faiz? Faiz, rukun iman ada berapa? 6. Pertama berapa? Percaya kepada Allah. Kedua percaya kepada malaikat. Ketiga percaya kepada rasul. Keempat percaya kepada kitab. Tak kira tak ikut urutan, tak apa yang tu. Kelima percaya kepada hari kiamat. Keenam percaya kepada kodok dan kodar. Bagus. Ramai dah 5 tahun pula. Sofia, rukun iman ada berapa? 6. Pertama percaya kepada siapa? Daripada siapa? Allah. Allah. Mesti percaya. Kita mesti pertama mesti percaya kepada Allah. Kedua percaya kepada malaikat. Ketiga percaya kepada kitab. Keempat percaya kepada rasul. Kelima percaya kepada hari apa? Hari kiamat. Keenam percaya kepada kodok dan kodok. Boleh ingat? Boleh. Okay, lagi sekali. Rukun iman ada berapa? Pertama percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Kedua percaya kepada malaikat. Ketiga kita. Keempat percaya kepada rasul. Kelima hari kiamat. Keenam percaya kepada Allah. Okey, salah tenang satu-satu sikit. Banyak pun tak boleh ingat, kan? Beriman kepada Allah dia dah boleh faham, kan? Kita beriman tu mesti kita percaya dalam hati, kita percaya bahawa Allah tu ada. Walau kita tak nampak Allah, kan? Kita tengok binatang tu, Allah jadi manusia, Allah jadi kereta, siapa jadi? Manusia kerusi, siapa jadi? Kerusi. Manusia, benda yang tak bergerak tu manusia jadi. Benda yang bernyawa tu Allah dia jadi. Mungkin kau yang kita nampak tu atau Allah jadi. Yang kedua beriman kepada malaikat. Malaikat pun kamu nampak tak? Malaikat kamu nampak tak? Siapa nampak malaikat? Semua tak nampak malaikat. Malaikat ada. Ini makhluk Allah, orang subhan Allah ni. Malaikat ni, malaikat dia ada 10. Nanti kita akan belajar. Malaikat ada 10 tugas malaikat. Ada tugas malaikat cabut nyawa, ada tugas malaikat memberi rezeki, kan? Ada tugas malaikat menulis amalan kita, baik jahat kita. Ada malaikat tu, kan? Kita akan percaya walaupun kita tak nampak, kan? Kamu nampak tak
malaikat? Tak. Tapi malaikat Tuhan ada. Kita mesti percaya. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Kitab ada empat. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Al-Quran yang kita baca tu, yang kakak-kakak baca tu kan? Itu kitab. Kita mesti percaya bahawa ada kitab. Allah jadikan, diturunkan kepada siapa? Nabi-Nabi dulu. Okey, yang keempat, beriman kepada Rasul. Siapa Rasul ni? Nabi? Nabi kita satu juga. Nabi kita apa? Nabi Muhammad? Semua dah tak ada dah. Nabi semua dah meninggal dah. Semua dah meninggal. Nabi Muhammad pun dah meninggal. Tapi kita kena percaya bahawa Nabi ada. Nabi Muhammad. So, pandai. Besok bila kita dah mati, masuk syurga, so kita akan jumpa Nabi kita. Kan? Nabi ada 25 orang. Nanti kita akan belajar. Hari ini satu hari tajuk pun iman saja dulu. Kan? Nak hafal rupa iman, mesti ingat. Kalau tak ingat rupa iman, dia kata apa? Jika terleka sangat bahaya, menjerumus kita bagaimana? Kalau kita tak ingat rupa iman ni, kita akan menjerumus ke dalam neraka. Kena ingat rupa iman yang ada 6 ni. Kan? Beriman hari akhirat, hari kiamat. Hari kiamat nanti pun nak tiba lagi. Nanti kita akan menghadapi hari kiamat pula. Bila satu kita tahu kan? Allah yang tahu bila dia nak buat hari kiamat. Hari kiamat tu hari untuk kita dibalas dengan balasan siapa yang buat baik yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Siapa yang buat jahat akan dimasukkan ke dalam. Okey, yang kena percaya pada qada dan qadar. Tahu tak qada dan qadar? Apa dia? Siapa tahu? Qada tu apa? Percaya ketentuan kita, ketentuan semua kita mati, kita kahwin, kita apa semua ditentukan oleh siapa? Oleh siapa? Allah yang tentukan kita mati bila, kita nak kahwin bila. Kan? Allah yang tentukan. Kita baca-baca buku, ada nak bersyukur dah tahu mana dapat nombor 1. Kita tak boleh tahu kita dapat nombor 1, tak tentu. Sebab Allah yang menentukan kan? Kita, Allah suruh kita berusaha. Lepas tu kita berdoa kepada Allah, berserah kepada Allah. Itu qada dan qadar. Ketentuan Allah yang tentukan semua kita apa yang berlaku. Boleh faham? Boleh faham? Okey, lagi sekali nyanyi. Sudah bagi kita. Ada nombor. Kamu buka ni dah. Ni gam ni tau. Ni. Buka gam. Ni. Buka gam macam ni, tarik terus letak macam ni. Tak boleh satu. Ada bagi contoh ya. Buat sama-sama. Buat sama-sama macam ni.
satu. Mana satu contoh? Mana satu? Ha, buka. Yang lain tolong buka kan. Damia pasang. Yang lain tolong buka gam. Yang lain tolong buka gam. Ha, Damia pasang ni, ni. Ha, ni rukun iman. Percaya kepada. Ha, tengok sudah ni buat ni. Ha, ikut tu, ikut tu. Ikut susunan tu. Nampak tak? Satu dulu. Cari yang satu dulu. Satu. Ha, dah buka dua. Ha, susun. Ha, Damia susun. Ha, satu dulu. Satu. Siapa satu dulu? Siapa yang buat satu? Siapa yang buat satu? Satu, satu siapa? Siapa satu? Empat. Ah, ni satu. Syasha buka satu dulu. Ah, Syasha, Syasha ni susun. Om buka. Syasha susun. Jalan buka. Ah, nanti dah besar dah. Ayuh buka robot tu, buka robot tu. Ikut susunan, ikut susunan. Ah, depan satu, dua, kat sini ni. Satu. Ada tak? Dua buka, ada dua buka kan? Biar semua satu dua buka kan? Dah buka dah? Dua, mana dua? Mana buka lagi? Tak habis buka tu. Ada yang buka? Dia buka tak ada yang buka? Haa, buka. Mana dua? Dua? Mana dua? Haa, dua Sofia. Haa, sini. Haa, dia letak. Bagi Aisyah letak. Bagi Aisyah letak. Hijau. Dah hijau cantik. Okey. Okey, kita tempat.